Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami WTWL. Oke bosku, ini hari ini kita nggak akan goes. Kegiatan goes dihentikan dulu karena kita memasuki bulan Ramadan. Sampai setelah Lebaran kita lanjutkan goes lagi. Oke bosku. Karena kita nggak goes, kita bikin video tutorial aja, tips atau trik untuk sepeda poligon. Nah, selama sebulan ke depan ini kita akan membuat video tutorial tentang tips maupun trik untuk memperbaiki sepeda. Nah, oke. Kali ini kita akan memperbaiki free hub ini ya, jangkrik. Nah, suara jangkrik. Nah, kebetulan kemarin kita kehilangan jangkrik waktu di Coban Srikandi. Nah, waktu pulang dari Coban Srikandi, tiba-tiba jangkriknya hilang, nggak tahu kemana. Nah, kalau jangkriknya hilang itu, ini nggak bisa dipancal, los, dan suara jangkriknya nggak ada sama sekali. Nah, alhasil setelah kita telusuri, ternyata pirnya patah. Nah, untuk mengantisipasi pir patah, saya punya cara, yaitu dengan menggunakan ini dulur. Nah, kita menggunakan senter, senternya bebas ya, yang penting senter yang masih menggunakan baterai. Nah, ini senter ini sangat berguna untuk memperbaiki jangkrik yang hilang tadi. Nah, penasaran kan? Saksikan terus video saya untuk apa senter ini. Jangan di skip. Oke, langsung kita bongkar free hub-nya. Oke bosku, ini adalah free hub van. Nah, van dia mempunyai 4 bearing dan 3 pelatuk, dan ini cara membukanya sangat mudah sekali karena nggak ada peloran kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 3 pelatuk dan semuanya memakai bearing. Nah, kemarin ini pernya patah, jadi pelatuknya nggak bisa buka seperti ini. Nah, untuk solusinya kita memakai senter ini. Kita cukup membuka bagian baterai dan ini teman-teman. Nah, kita cukup memakai pir baterai ini. Kayaknya ini cocok sekali, dan kita akan potong untuk cadangan sewaktu-waktu putus. Nah,
kita cukup pakai ini, kayaknya pas. Teman-teman, yang ini untuk cadangan, nanti kalau ada putus di jalan kita pakai ini. Sekarang kita pasang lagi. Bye.
Oke bosku, itulah tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.